Okay guys, kembali semula dalam Divas Bersiri-Siri Public Transportation Bersiri-Siri. Pada hari ini kita akan bersembang ya, bersembang dalam bas berkaitan dengan isu semasa mungkin. Jadi kita dalam bas bercerita lah, kita akan bercerita tentang isu semasa mungkin, perkongsian dan sebagainya dalam bas. So kali ini special Divas Bersiri-Siri, kita akan berbincang dan menerokai apa yang berlaku di dunia, walaupun di YouTube maupun dunia sebenar. So kita akan menunggu bas dulu. Check it out. Assalamualaikum. Okay guys, inilah keadaannya. Okay, so every evening tunggu bas di bas di sini, walaupun cuaca mungkin nak hujan ni, mendung-mendung ni cuacanya. Okay, so tunggu bas, bawa bekal, bekal. Okay, so bawa bekal, menjimatkan menjimatkan wang, menjimatkan masa. Okay, kerana sekarang ni banyak kos di sara hidup, kos semakin tinggi. Okay, dan kalau anda perasan lah, di Kuching saja harga kolok mi mencecah RM6 sekarang ni. Kalau kita makan, kalau kita makan di area ni lah, area saya ni di UK ni, RM6 kolok mi, basic kolok mi RM6. So kita kena berhati-hati lah ya, kena berjimat dan juga berhati-hati, dan jadilah pengguna yang bijak. Alright, kalau kolok mi dah RM6, apalagi makan lain. Maksudnya makan, makan di luar sekarang ini dah jadi ekspensif, jadi mahal. Okay, kita tunggu bas. Bas mesti sampai terlambat lagi. So saya akan tunggu ini bas untuk borak lagi, borak-borak lagi ya. Okay, bas dah sampai, bas dah sampai ni. So as you can see, traffic semakin banyak. Dan of course lah, di Kuching sahaja kereta dah banyak dah. Dan sekarang traffic pun semakin meningkat banyak juga. Itu bas kita. Terima kasih kepada Metrobus Kuching, menyediakan perkhidmatan bas terbaik. Oh. Metrobus Kuching. Oh, 10 ah. 7. Time to shoot some video. Gala City. So Gala City ni merupakan shop lot lah. Di mana ada tengok dalam video-video saya dulu. Merupakan shop lot yang besar lah, shop lot yang besar. Dan juga banyak tempat makan di sini. Gala City. A lot of places to eat. Okay. So dah berkali-kali cover tempat ni lah. Satu benda yang unik, tempat yang unik sekali. So blok, ada dua blok. Ini blok yang keduanya. So anda berjalan-jalan bersama saya. Itu merupakan kuartus kerajaan. Kuartus kerajaan yang masih digunakan lagi kuartus kerajaan. Kemudian kita ada banyak sebenarnya ni kuartus ni, kerajaan banyak, luas, sangat luas. Okay, kita akan memasuki area BDC. Taklah jam sangat jalan, tak jam lah. Okey lah jamnya. Situ juga merupakan sebuah college, apa college nama? UCSI. Yang tu UCSI dulu. Sekarang UCSI dah modern dah, UCSI dah macam ada hotel dah sekarang ni. Okay, so kita dalam jam trap. So kita stop sebentar. Guys, kembali lagi. So
hotel ni dulunya dia sebagai Sheraton by Four Points Sheraton. Sekarang ni tak ada lagi lah. Ini hotel kosong, hotel yang kosong. Sayang hotel ni. Blok kedai baru, blok kedai yang baru. Main juga lah tempat ni, makan sebagainya lah. Jadi ni sini pun famous juga, famous juga, famous makan gerejanya. Gereja, I think gereja Methodist lah. Depan lagi, depan lagi ada gereja Methodist. Depan tu, ah, tu gereja tu. Ah, tu je gereja tu. Okay, gereja yang unik. So kita pergi di BDC sekarang ni. BDC dulunya rumahan yang untuk orang mewah lah. Rumahnya standard, rumahnya besar-besar, mahal. Sampai sekarang pun semahal, still mahal, kerana dia prime real estate. Lokasinya strategik, dekat dengan airport dan sebagainya lah. BDC rumah style lama. Tapi kalau ada duit yang lebih, boleh resign, boleh renovate je, renovate jadi barulah. Hijau, mana hijau? Spot makan hijau namanya. Chill-chill situ, hijau. Okay. Paradise. Ada part 2 Paradise untuk Urban Explorer. Part kedua kerana sebenarnya belum lagi nak explore. BDC ada Everest, ada gym. Level up gym 24 hours. Gym. Jadi untuk anda yang rasa tak dapat pergi gym pada siang hari, petang tak dapat juga, boleh pergi ke Level Up. Okay. Kedai apa? Kedai makan ni. Kedai makan ni. Kedai makan. Orang kata pakai kedai gangster. Kedai gangster. Ada bak kutih terbaik kat area tu. Bak kutih terbaik kat area tu. Sebab saya stuck in jam traffic light. Okay, green light go. Okay, so Everest lah, level up untuk gym, level up. Okay. Super safe. Kita ada H&L. Semua ni old school lah, old school dia crisis. So design lama sebenarnya, design rumah lama. Yalah, kalau ada duit sikit, renovate jadi baru lah. Okay. KPJ bangunan baru, KPJ. Okay. Kalau di sini, okay. Kita ada apartment lah, area apartment sini, Roxy apartment. Alright, Roxy apartment. Jadi maksudnya sekarang ini pun trend apartment di Kuching semakin rancak lah. Bukan lagi di Semenanjung tapi di Kuching juga semakin rancak. Kan dulu kalau difikirkan tak perlu pun apartment gitu lah. Bekas konsulat Indonesia, I think dah tukar konsulat Indonesia tempat lain. Tapi itu dulu lah konsulat Indonesia. Oh, jam teruk lah. Kalau lebih daripada pukul 5.30, susah nak connect dengan bas di 7 untuk kode 10 jam kereta nak menghala pergi ke Kota Semarahan. Hari ini kan ada U-turn, ada bulatan. Okay guys, kita masuk lagi dalam bas. Area 1TJ, itu adalah, ini merupakan Lauyat.
lawyer kucing katanya lah. So dia dapat lawyer kucing centralized untuk semua IT gadget semua sini, tapi masalahnya tak dapat lagi nak mengalahkan Wisma Satu, kerana Wisma Satu adalah the OG of all computer, phone, everything. That one is OG lah, you cannot beat lah, you cannot beat. So 1TJ sekarang ni macam ni lah, macam gajah putih lah. 1TJ, gajah putih, baju hijau ni jadi baju hijau di belakang saya. So satu, saya tak dapat nak buat borak-borak kosong, borak dalam bas kerana takut nanti Jakarta dia perasan dia saya buat video ni. Okay, now dia dah turun, so okay lah, kita boleh berborak lah ya. So ya, kita boleh berborak. Ah, ni dia tadi. Okay, oh, jual apa tu? Jual apa? Buah tembikai. Watermelon. Apartment. Ni pun apartment. Ah, apartment. So budaya apartment ni dah semakin banyak di Kuching lah. Tak heran lah, semakin maju dunia, semakin banyak lagi benda-benda yang perlu diberikan perhatian lah, perumahan sebagainya lah. Kerana not everyone can afford to buy a flat land house. Okay, bukan semua orang boleh beli rumah yang flat land. Ini pun okey. Ini pun tempat makan. Area ni tempat makan semua ni. Makan. Rumah asap. Rumah asap. Rumah asap tapi bersih-bersih dia lah. Rumah asap bersih-bersih dia lah. Kalau anda faham lah. Rumah asap. Okey. So, actually tanah-tanah lapang ni sebenarnya, kalau diikut sebenarnya lah, tidak boleh dibuat untuk pembinaan. Kadang-kadang kapal terbang akan boleh berlepas, tetapi anything goes. Apa-apa tempat, tanah lapang ke, tanah apa ke, selagi ada tanah akan dimajukan, tak kisah. Satu lagi, pembinaan. Ini merupakan apartment juga. Apartment, ada apartment sini. Banyak apartment. Banyak apartment sekarang ni di Sarawak ni, di Kuching ni. Ha, tengok, rumah kedai. Ada apartment dulu, tempat ni tak kosong. Ha, tengok. Tengah nak buat ni, tengah nak buat baru rumah kedai. Persoalannya sekarang ni adalah terlalu banyaknya rumah kedai. Kadang-kadang ada juga orang datang, ada tak datang untuk tinggal, you know what I mean. Dia banyak, banyak faktor yang menyebabkan kenapa kerana banyak rumah, kenapa ke banyak shop lot masih kosong. Banyak sahabat masih kosong, lalu shop lot masih kosong kerana mungkin mahal lah, mungkin mahal. Ini pun sasar Roxy punya ni apartment. Banyak apartment di Kuching ni. Ok, contoh ni lah apartment. Roxy ke? Mungkin tu. So kita akan memasuki area airport dalam lagi. Jadi route bus ni mekan akan pergi ke airport, selalunya akan pergi airport. Ha, ni tanah lapang. Tanah lapang. Pembangunan boleh, tapi tak bolehlah terlalu dekat dengan airport. Susah jadinya, susah jadi. Okay. So you with me, anda bersama saya dalam naik bus ni. Naik bus pulang. Tadi kita akan berconnection dengan bus di Batu Tujuh. Ini merupakan bus apa tadi? Bus kayangan lah, bus kayangan kosong. Tapi nanti guna bus Batu Tujuh, bus 3A. Itulah bus sebenarnya, itu sebenarnya public transportation sebenarnya. Okay, kita akan kembali lagi bila kita masuk dalam area airport. Okay, bila kita jom sembang kosong tadi. Apa, ada penumpang di belakang. So tak dapat buat sembang lah, sembang kosong. Okay, so kita sembang lah ya. Alright, berkenaan dengan review sebenar. Okay, review sebenar ni, untuk anda yang nak saya review video anda, silakan, anda boleh PM saya, katakan I want you to review my video, boleh, tak ada masalah. Okay, review sebenar ni, ini pun untuk kebaikan semua, kerana sometimes kita akan lupa video lama, our old videos.
yang membuat kita mendapat subs yang banyak, like yang banyak, video-video lama. Okay? Dan mungkin akan mencetuskan lagi idea untuk video yang baru. Lebih baik, lebih mantap. Itulah sebenarnya review sunnah. Review sebenarnya, itulah sebenarnya tujuan saya. My reason what to do review sebenar. Okay? Untuk semua. It's for all of us. DYP. And semoga yang akan dapat perhatian daripada semua orang, baik di Malaysia maupun di luar negara. Okay, airport. Alright, airport. Kita benar view kamera depan lah. So hari demi hari airport semakin ramai orang lah. Dan saya perasan kebanyakan orang Sarawak dah mampu membeli Velfire. Recon lah, Recon Velfire. Dah mampu dah. Orang Sarawak, orang Kuching lah. Kuching lah, tambahnya Kuching. Taksi pun banyak lah. Taksi pun banyak juga taksi ni. Taksi pun nak challenge e-hailing. Grab ni, taksi. So it's okay lah, it's okay. It's a good business for everyone. Saya kena sehat semua tu. Okay. Alright. Pelancong pun ramai ya. Pelancong pun ramai sekarang ni. Okay. Oh. Ada penumpang turun. Pelancong mungkin. Pelancong. Mungkin lah pelancong pun. Okay. Tengok kita. Oh, Velfire lah. Semua ni. Mampu. Orang Kuching mampu. Orang Kuching mampu sekarang ni. Mampu beli kereta yang mahal. Okay. So, kita akan melepasi area airport. So, ini adalah route-route yang dibawa oleh bus. E-bus ni. Kalau berkesempatan lah, saya akan cuba atau naik e-bus ni daripada pukul 10 sampai ke destinasi pertamanya, iaitu Eridun. Ada masa nanti, akan ada masa. Oh, nice lighting, lighting cantik, lighting, lighting, lighting cantik. Oh, okay. Alright. So, yeah. Saya akan mulakan kembali segmen-segmen lama seperti segmen Urban Explorer, segmen food review yang lama-lama lah, okay? Dan juga akan membuat konten yang baru juga lah, konten yang baru, okay? So hopefully boleh connect lah dengan bus, kerana sekarang ni pun jam dekat pukul 6, pukul 5 lebih lah, 5 lebih. Alright, apa lagi? Apa lagi? Berborak lah, ha? So far ni untuk baby ya, baby update. So far baby Leo dah sebulan, ada videonya. Tapi sayang lah, video saja yang boleh dibuat, seorang pun tak ambil gambar. Itu yang dikesalilah oleh saya dan juga oleh isteri lah, kerana tak ada siapa yang ambil video, kamera lah ambil gambar untuk kita orang masa full moon baby Leo. So itu adalah satu yang sedih lah. Tapi tak apa. One year dia nanti, Leo's 1 year, pasti akan lebih bersedia lah. Kita akan lebih bersedia ambil gambar dan sebagainya lah. Okay, mungkin pada waktu full moon itu keadaan tidak mengizinkan, so kita just ada video sikit je lah. Video sikit, itu pun video persembahan karaoke dan sebagainya. Okay. So baby Leo is okay. Baby Leo is okay. Mother pun okay. Semuanya okay lah. Dan juga Kilia and Hana, walaupun nakal-nakal tapi pun okay jugalah. Dia pun okay. So kita masih selesai stuck di area traffic light ni, traffic light airport. So kita akan kembali selepas ini. Okay guys, kita masih lagi untuk perjalanan kita masih teruskan. Alright. So merupakan tonggis. Ini merupakan semua bekalan petrol untuk tempat terbang. Hornbill. Yeah. Ini merupakan tempat di mana dia ada private dah, private helikopter dan semuanya lah, Hornbill Airways. Jadi kalau anda rasa nak pergi tempat macam Miri ke, pedalaman ke, nak guna, ada sesa, ada jet lah, ada private jet dalam tu, private jet. So, sewa lah. Helikopter dan sebagainya lah. Sewa pun tak mahal. Sewa satu trip around RM300 good trip. Murah je lah sewa. Kadang saya rasa ada satu kampung tak yang dia ambil
dia menyewa helikopter untuk bawa membawa lada, membawa lada. Of course lah lada, tokel lada lah. Of course lah lada mahal, so boleh bayar lah. Berapa trip boleh lah, berapa trip. Okay, ini pula adalah kita punya coaching central. Coaching central, oh dia limpas, dia berlimpas lalu saja. Kerana nak be on time lah. Now is what? Now is mana jam saya ni? Eh, mana jam? Oh, ni jam ni. Okay, now is 5:30 plus. So, kita cuba nak connect dengan bus 3A lah. Coach Central, dapat jatuh lah Coach Central. Jadi, tunggu-tunggu bus. Sampai tunggu bus, boleh pergi shopping kejap, makan KFC ke apa ke, before pergi balik ke destinasi Miri, Sibu dan sebagainya lah. Guna bus di Kuching Central. Okay, kereta pun kurang, ada sale agaknya, ada sale saya rasa. Lagipun dah lebih pede dah, lebih tadi pede. Okay guys, so masuk saja ini, kita akan terus ke Batu Tujuh dan menunggu bus, bus awam sebenar, the real bus awam. Okay guys, so that's about it for our short travel log dalam bus, dalam e-bus ni. Ada sharing semua tu, sharing sikit lah, sharing sikit bawa you jalan-jalan dan sebagainya di waktu petang ini. And hopefully kita akan bertemu lagi lah, kita akan bertemu lagi dalam rancangan e-bus bersih di siri. Stay safe, thank you for watching KKJ TV, thank you for subscribing, thank you for the 211 subscribers, and keep on pushing the content for you guys. Thank you very much, bye. Hasta la vista.